Assalamualaikum. Salam. Hei, ganteng. Yang cocok buat Ali yang itu katanya. Bawa pulang. Cuma dia ini bukan tembok mas, jadi gue lapisin kitchen langsung. Iya, benar supaya enggak. Tapi ini masih gaun. Ha! Masih? Belum mati lu. Cie, senyum-senyum, cie. Gak apa sih lu? Pak, bapak kalau dilihat ganteng juga ya, Pak. Cie, ilah baru nyadar lu, Ton. Kayak siapa, Ton? Kayak Sule. Enggak, enggak. Kayak Ahmad Dhani gitu. Oh, terbalik. Ahmad Dhani yang kayak gua. Eh, ngomong-ngomong, emang Ahmad Dhani ntar sore mau kesini kok? Wah. Mau main dia kemari? Ngapain dia? Ngapain, kek? Dia main-main aja. Kan gua kemarin sering main ke tempat dia, sekarang gua undang dia gantian kemari. Gua pengen minta saran gitu, kira-kira studio gua masih ada yang perlu ditambahin ga? Atau ada dievaluasi apa gitu. Kan dia banyak tuh alat-alat vintage di rumah. Gitu, Ton. Aduh. Apa lo tiba-tiba aduh? Gini nih, Pak. Ibu saya kan minta dibeliin kompor listrik gitu ya, Pak. Kompor listrik? Iya. Ya beliin dong. Keren katanya, kayak di film-film Korea gitu, Pak. Terus? Tapi listrik di rumah saya kurang dayanya, Pak. Gimana? Ya kalau gitu, beli aja listrik dulu. Baru beli kompornya. Masa lu paksain beli kompor listriknya nggak ada? Enggak gitu, kirain ada. Nih, sekarang punya duit 1 juta. Lu mending beli kompor dulu atau beli listrik dulu? Beli listrik dulu sih. Nah, beli listrik dulu, baru beli kompor. Masa beli kompor, listriknya kagak bisa, bagaimana nyalanya? Kecuali kalau lu kompor lu beli terus lu jual lagi dapat untung. Nah, itu dagang namanya. Itu mah dagang. Iya. Bukan gitu, Pak. Hmm. Daya listriknya tuh kurang, Pak. Oh, oke. Okay. Terus maksudnya mau ditambah daya listriknya. Iya, gimana dong, Pak? Ya udah lu usaha dong, tinggal tambahin daya. Sekali-sekali nyenengin nyokap lu. Ingat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lu nyenengin orang tua, lu nyenengin ibu. Rezeki lu enggak putus-putus, Ton. Aduh, saya nggak sempet ribet ke PLN-nya, Pak. Ya iyalah, Ton. Hari gini, Ton, masih ribet banget lo. Zaman udah canggih kayak gini. Udah lo tinggal ajuin penambahan daya di aplikasi PLN Mobile. Sat, 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 beres udah. Nggak perlu repot-repot ke kantor PLN segala. Wah, apa tuh, Pak? Kok saya baru tahu, Pak? Lo, makanya. Main dong. Kemana, Pak? Kemana, kek? Jarang baca informasi sih. Nih, gue kasih tahu nih ya. Lu kan punya handphone. Iya. Nah, lu download tuh aplikasi PLN Mobile nih. Iya, oke, udah deh. Ini tuh ya, aplikasi untuk semua keperluan listrik dan rumah dalam satu aplikasi PLN Mobile. Bisa bayar token, tagihan listrik, pasang listrik baru, tambah daya dan masih banyak lagi. Pokoknya semua semakin mudah. Nah, kebetulan nih ada program gelegar cuan PLN Mobile 2022. Bagi-bagi hadiah banyak banget. Mau tahu hadiahnya apa aja? Nih, ada 10 unit motor listrik, 10 unit sepeda listrik, 20 smart TV 55 inch, 20 unit AC, 200 kompor induksi, 20 oven listrik, 20 microwave grill, 26 paket umroh atau wisata rohani, dan masing-masing 10 paket wisata ke Korea, Bali, Lombok, dan nih, grand prize-nya ada 1 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Keren gak tuh? Keren banget, Bang. Bebas ganjil genap lagi kalau pakai mobil listrik. Ah, udah mantep banget, Anton. Mantep banget itu, Pak. Udah lu mending ikutan aja saran gua, ya kan? Karena ada hadiah kompor listrik juga. Siapa tahu ntar lu bisa menang, lu bisa kasih nyokap. Ingat, wajib download dulu aplikasi PLN Mobile. Yang tadi gua kasih tahu. Iya, siap. Tingkatkan transaksinya, makin banyak transaksinya, maka makin banyak poin yang didapat. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap infonya, langsung aja follow Instagramnya @PLNmobile, @PLN123_official, dan @iconnect.PLNiconplus. Wah, banyak banget ya, Pak. Untungnya, Pak, pakai PLN Mobile. Iya. Oke deh, Pak. Kalau gitu saya mau tambah daya dulu, Pak, ke PLN Mobile. Dan mulai sekarang, Pak, kalau saya mau isi token, ke PLN Mobile aja, Pak. Betul. Jadi lu nggak perlu repot-repot pindah-pindah aplikasi. Biar makin banyak juga poin lo. Siap, Pak. Oke? Oke, Pak. Ya udah sekarang, bilangin tuh si Reza, siap-siapin studio dibersih-bersih. Ntar Ahmad Dhani kemarin mau keliling-keliling. Nggak enak kan tiba-tiba ada sempak di situ. Kemarin gua tiba-tiba di studio ada sempak siapa digantungin di situ. Iya, Pak. Gua mau ganti baju dulu di atas. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam.
Hai, ganteng. Yang cocok buat Ali yang itu katanya. Bawa pulang. Tos. Kamu yang mana sukanya? Yang mana suka? Tos dulu. Yang mana sukanya? Itu. Bawa pulang. Thank you, Mas. Iya, gua udah beberapa tahun tinggal di Jakarta, baru tahu jalan kesehatan di sana. Ini ada lama, Mas, sebenarnya. Padahal gua, iya, rumah gua kan Pelikan dulu. Oh iya iya iya. Iya, Bintaro Sektor 2. Iya, dulu kalau nggak salah, gua pernah punya rumah di Gelatik, Mas Dani pernah di situ. Iya. Jadi jalan gua masuk ke atas, Mas Dani di bawah. Salon. Itu Super Salon, tapi wagon. Wah, keren, kurang ajar. Iya, kalau Super Salon biasa ya. Ini panjang belakangnya. Hai, hai. Iya, dulu banyak yang cerita tetangga di sana. Alif. Dulu Ahmad Dhani di sini di jalan. Iya, Pelikan benar. Sektor 2. Super Wagon nih keren ya. Baru tahu. Oh, ya. Rekor. Bukan dong, apa? Ya, ya. Super Salon Wagon baru tahu. Iya, cuma satu kok di sini. Cuma satu. Cuma satu. Belakangnya panjang. Masih pasti kan dalam Mas. Gila ya. Makanya gue males pakai itu. Kalau keluar kilometer 6. Sayang. Sayang. Gue dapet lagi Highline. Apa? Highline. Tam. Ini kayak gini tapi Highline. Tahun 2000. Tahun 2000? Oh, wagon juga, panjang juga. Ini tahun berapa? 86. Oh, lu ambil lagi 2000. Gue kemarin lihat di Instagram, ada panjang kayak gini. Gue tanya di Bali. Udah. Jadi potong rambutnya? Siapa? Ali. Iya. Ini kafe katanya Ali. Bukan. Rumah. Tempat nongkrong-nongkrong. Rumah. Ya, itu ada dindong. Kita ada kakinya. Iya. Apa itu namanya? Permen apa tuh? Apa sih namanya? MLM. Pakai koin. Iya, tapi ini bisa kok main kalau nggak pakai koin. Ini mainan zaman dulu. Kamu belum lahir. Kamu ini tahun berapa? Ini tahun 80-90. Zamannya ayam masih kecil. Cuman dulu Om Andre masih sekolah SMP. Dulu ya kalau masukin koinnya Om Andre ikat pakai tali, masukin tarik. Itu studio? Studio baru jadi. Oh, jadi studio. Studio latihan. Nah, ini kan pakarnya studio nih, biar dia nilai nih gimana. Nah. Ini harus suka enggak tuh? Sepeda motor di Sarimin. Namanya Sarimin. Namanya siapa tuh? Sarimin. Sarimin. Kalau yang sebelahnya kan Mangki, belakangannya Salimin. Nah, tuh nyala tuh. Nah, kamu mau main nih. Gimana kalau main itu ya? Nih, Jet. Nah, dah kamu main, kamu pilih. Nah, dah tuh. Nih, kamu nonjoknya pencet ini. Kamu pencet aja, mantap lupa. Pokoknya semuanya nonjok kok. Tuh. Nah. Pencet lagi. Tapi yang kencang. Ada juga. Tuh, kamu berarti yang ini. Ini musuhnya yang ini. Bisa nggak, Li? Ini berarti agak baru ini ya kayaknya ya? Iya, zaman ini, zaman Nintendo. Hah? Nintendo. Bukan zaman gua ini. Zaman gua nggak ada ini. Belum, tapi setelah ini. Nah, tuh kamu yang itu tuh. Nih, jago dia. Banting musuhnya. Tapi gua cuma lahan gua segini sih, Mas. Jadi ya nggak bisa explore banyak-banyak. Berapa ke sini? 500, tapi kan udah bareng sama parkiran. Iya. Cuman kan lantainya cuma sampai ini. Bukan, ini gua bikin sendiri di Bandung. Yang kemarin si El kesini. Oh, El kesini udah? Kesini udah, dia udah lihat itu. Jepos mampu. Gua kadang-kadang gak tau pergerakan. Pergerakan apa? Anak-anak gua. Kemarin kesini, bawa YouTube juga, El. Oh. Dia bilang, wah ayam belum ada tuh katanya. Apa itu? Ih, jukebox. Oh, jukebox. Oh, dari sini ya? Ini baru aja cari. Baru-baru cari. Ini studio. Kalau recording di atas. Oh, itu latihan. Ini latihan. Tadinya garasi ini kan semua. Cuman pikir-pikir anak-anak udah mulai gede, udah seneng nge-band, udah bikinin aja. Oke lah, Mas ya, main lah. Main, ya bagus lah. Kalau tempat lu kan bagus lah. Ini Gibson nih. Cuman harusnya kayu asli. Iya, makanya. Ya enggak, ini kan HPL. Ini HPL ya. Bisa oh, kayu asli. Cuma dia ini bukan tembok, Mas. Jadi gua lapisin Gibson langsung. Benar supaya enggak. Tapi ini masih gaun. Ha! Masih? Belum mati lu. Ha! Nah. Masih gaun kan? Makanya gua pakein atas ini lumayan kan? Iya. Ini di fullin enggak apa-apa sebenarnya. Enggak apa-apa. Di fullin enggak apa-apa. Kalau buat latihan mesti mati emang. Oke. Okay. Coba deh studio gua mati. Iya. Tapi kalau buat rekaman drum bagus.
Kalau misalnya lo rekaman drum sini, itu bagus. Kalau drum harus ada H, harus ada gema dikit. Oh, gemanya. Nah, buat drum. Tips juga tuh berarti. Kalau buat vokal harus mati. Nah, kemarin kan gue nge-setnya gini nih. Kayak seolah-olah kita lagi di stage di sana. Tapi ternyata gue lihat di beberapa studio-studio itu mereka bikin lingkaran gitu, Mas. Sebenarnya enak yang mana ya kalau gitu? Bagusnya lingkaran, jadi monitornya tuh muter. Enggak, ini udah bagus. Orang kan di situ nonton. Udah bagus. Ini. Gini aja ya. Cuman side-field belum punya. Nah, itu. Side-field. Belum ada ya? Side-field, iya. Ya modal 100-200 juta. Banyak banget. Enggak, side-field. Maksudnya side-field apa? Gimana ya? Monitor? Monitor buat penonton. Nah, penonton dengernya dari mana? Oh iya, 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 iya. Apa ini aja kita balik dua ke sana? Enggak bisa dong. Enggak bisa. Enggak bisa ya? Iya, iya, benar ya. Harus ada yang... Side-field-nya taruhnya di mana? Di sana apa? Di sini juga? Ini dirapatin dikit lagi. Dia taruh di sini nih. Ke sana. Oh, berdiri gitu ya? Kalau ada penonton. Kalau nggak ada penonton bisa ngadep sini. Oh, oke. Okay. Jadi buat stereonya, buat stereo. Iya, iya, iya. Gitu. Speaker-speaker segede-gede gini juga? Atau apa speaker? Nanti di studio gue ada kok. Nah, ntar gue liat ya. Itu bagus itu yang punya gue itu. Iya, iya, iya. Mereknya apa ya? EAW. Oh, EAW keren dong. EAW ya, belinya di Andre. Namanya Andre juga. Yang di mana di? Sumberia. Sumberia, iya. Ya. Oh, dia belinya. Ya udah, udah. Nanti kasih diskon nanti. Asik, Dre, tuh. Dengar ya, Dre. Jadi, kemarin gua tuh bangun ini kan gua lihat YouTube lu juga tuh di Studio Legend, gua lihat penataannya. Oh, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Iya, iya, tapi kan ruangan gua kayak gini nih. Jadi ya udah, sebisa mungkin biar dapat semua deh. Ini udah bener tinggal setel aja kok. Setel aja. Sama drum lu bareng monitor nih. Iya, drum bareng monitor. Ini woofer sih. Iya, drum bareng monitor. Iya, drum bareng monitor ya. Ini dapat luar negeri ya? Gold plated ini kan? Kenapa? Dapat luar negeri kan? Enggak di sini. Ada sih di sini? Ada, Mas. Karya Indonesia, anak Indonesia. Tahu. Ini replika semua sih. Hah? Replika semua. Iya. Tapi keren ya, bikinannya. Enggak, ininya udah keren. Tinggal fotonya aja cari yang lebih bagus. Iya. Nanti Mas Dani kita ajak ke atas. Ayo. Jadi gue seneng nih kalau ahlinya langsung kesini kan bisa dapat koreksi apa, evaluasi apa gitu. Gue tuh kan ngikutin lu nih kayak kursinya gini kan tuh gue bikin Chesterfield semua tuh gitu kan. Bener. Ya manfaatin ruangan aja. Piano yang tuh belum ada akustik. Gue tuh sempet bingung taruh di mana piano akustik. Udah punya belum punya? Belum ada, makanya mau naruh. Ntar beli yang bagus nih, buatan Jepang. Aku sih Yamaha. Eh buatan China bagus bukan? Bilang waktu itu yang mahal keren, yang mahal apa? Kalau piano enggak yang grand apa yang? Oh, itu yang upright aja. Upright, oh upright yang mahal ya. Oh tadi udah latihan, tadi main mana tuh? Kemarin. Oh yang dari Padang ya? Mendarat apa kemarin? Dari pagi, tadi pagi. Pagi gua suruh berangkat padahal harusnya jam 12 siang saat gua di Kuba jadi jam 4. Apa sih ngapain curhat? Kenapa? Penting banget. Karena gua capek. Masa malam mainnya malam pagi-pagi jam 5 harus bangun mandi harus berangkat. Biasanya gitu. Kangen, udah kangen. Oh iya. Iya dong. Enggak bisa gitu kok. Enggak bisa lama-lama ya kan. Tapi dia udah janji sama gua. Gua besok ke Bandung, pulang dari Padang. Gua pikir malam kan janjinya malam, tahu-tahu sore bisa enggak ke sana. Gua lupa malamnya main loh ini. Kemarin main lagi. Iya. Terima kasih. Oh, wah. Lupa gua. Untung emang hari ini gua enggak mana-mana. Jadi pas gua enggak tahu kalau manggung. Ke atas yuk. Ayo. Mau kasih lihat. Alin ke atas ya. Apa? Alin ke atas. Tuh, gua cuma dua lantai aja mas. Kalau tempat gua kan enak ke atas. Iya. Gua nyampur ini. Mau bangun lagi, tapi udah konstruksinya cuma dua lantai. Ini ruang tek mas. Duh, ini rumah lu mas studio? Studio? Oh rumah lu bukan di sini? Di seberang. Oh di seberang ya. Berarti studio lu 500 meter? 500 meter, nah ini ruang tek. Oh jadi dua kafling? Satu. Loh? 500 meter satu deh. 500 meter rumah sama studio? Rumah di depan, rumah sendiri. Oh nggak nyambung, nggak ngempet? Nggak, jadi rumah depan. Iya, ada depan, ada jalan di depan. Oh yang tadi ya, bener. Di depan sana. Mas, lihat dong. JCM 800. Iya. Ini yang belum ada apa-apa ya, bener-bener lihat doang udah. Lu ada ampli apa ya di rumah kemarin gue liat? Aduh, keren banget. Itu beli lama udah tuh. Itu masih pada nyala gak sih di rumah? Masih. Gitar-gitar juga masih pada nyala? Masih. Tapi lu taruh gitu aja, tanjangin gitu gak apa-apa tuh? Yang di mana? Yang studio latihan apa studio? Iya studio recording, studio latihan gue juga ada. Yang punyanya Queen itu. Lu taruh di lemari gitu. Oh iya itu.
Ada lagi tuh yang dari siapa? Edit dari siapa? Musisi tuh yang Mas ada Bas. Bas ya? Dari Gus Plus. Gus Plus, Gus Plus. Ini ruang tag-nya di sini, ruang monitor. Tapi apa studio lu ini karena ada kontraktornya jadi rapi ya. Kalau gua tuh kan kerjain sendiri. Iya. Bagus nih. Iya. Ini bagus ini kayu asli nih. Iya betul. Jadi karena kontraktornya ini bagus ini berarti ini. Tuh, mantep kan. Uji Mas Dani lo. Jobnya banyak lagi tuh tadi tuh. Kontraktornya bagus ini, patut dihancurin jempol. Ini kreatif karena dia enggak pakai bahan palsu. Ini pakai jati tipis. Bagus ini. Dalamnya triplek, jati tipis. Tahu doi. Ini kalau lu ke Hotel Tentrem Jogja kayak gini nih. Oh, udah pernah oh gitu ya? Iya, harus tuh. Gara-gara lihat di rumah lo, kisah-kisah keluarga. Tadinya gua enggak naro, akhirnya gua taruh sana nih. Bokap gue dulu tuh. Ini nyokap membokap dulu. Jadi gara-gara lihat inspirasi rumah lu tuh Mas. Jadi kita enggak melupakan sejarah benar juga ya. Nenek moyang kita siapa, apa segala macem. Gua kumpulin fotonya mana yang punya bokap. Tapi lu enggak sampai ke kakeknya nyokap ya? Iya. Enggak ada. Kakek gua ada tuh, tapi yang foto sendiri enggak ada. Kakeknya nyokap. Kakek nyokap enggak ada. Iya. Makanya terlalu tua gitu. Terlalu tua. Jadi gua main-main, jadi main-main ke tempat lu tuh banyak dapat inspirasi gua. Kalau ini kolase aja biar nggak banyak-banyak mantap ke tempat nggak banyak-banyak figura yang ini nih legend ya yang mana next time iya gue nggak tahu pada kemana semua gue dapet gue ini yang baru bagus juga apa yang baru tuh yang tempat gue tuh HS tuh HS ya HS. Itu kan penerusnya ini kan HS itu gue nggak bisa lari dari itu tapi itu aktif kalau ini kan pasif nih dia mesti pakai ampli dia tuh aktif ya. Aktif ya. Kalau sekarang gantinya Genelec pakai vokal, speaker vokal. Ini karena inget zaman dulu, ah gua kumpulin lagi aja Genelec. Ya udah tuh beranak deh. Ya lumayan lah Mas lah, buat sendiri-sendiri enggak, aja kan. Enggak, kalau ini kan ada kontraktor, jadi beres. Kalau gua kan ngerjain sendiri, jadi nggak beres-beres. Dia tuh emang ngebangun tiada akhir. Gua pernah waktu itu, gua pernah yang bawa tuh. Ini udah keren kan, tiba-tiba pas gue kesana lagi, loh, berubah lagi ya? Berubah lagi, kemana tuh barang-barang? Sebagai di Gemini, perubahannya memang dinamis. Gemini ya? Iya, Gemini tuh ya tunggu aja, 5 menit kemudian berubah. Lu belum suka lukisan ya? Gak ada tempat mas, gue mah kalau suka masih suka, cuman tempatnya mau taruh di mana? Gue mesti ada satu rumah lagi. Ini apa hotel Tentrem Jogja pakai ini nih, bagus nih konsepnya. Jati tipis nih. Mesti ada rumah satu lagi, baru misalnya. Ada aja. Oh, ini kamar lu? Bawaan, sini lu masuk dulu. Oh iya, iya, iya. Ini kamar lu? Oh iya, iya. Ini bukan rumah, Neng. Ini studio. Oh. Kalau misalnya nyonya lagi kesel-kesel gitu kan bisa kabur parah wah tapi gampang nyarinya kan nyampe tiga ke depan ini vokal ini mas gue bilang ini Genelec ini gara-gara Lasso apa itu? Ini gara-gara Lasso gue akhirnya bikin satu set gini main ke tempat Lasso lumayan dong gitu-gitu ya udah gue ikutin aja tapi gue gak mau kayak dia lah udahlah gue cukup ini udah itu mainan-mainan biasa. Itu gengnya Roy ini. Udah pernah tempat Roy udah ya? Udah gue liput juga tuh. Waduh dia sih ngeri. Itu Gibson tapi bass. Gue ada juga tuh. Ada? Ada. Gue pikir gue doang yang punya dia. Lebih tua daripada ini. Ini yang 74 jazz bassnya. Gitar tuh kelihatan loh. Ini 74. 70-an. Ini 70-an ya? Ini 74 ya. 74 itu 70-an kelihatan. Cewek juga kelihatan nggak 70-an? Kelihatan. Itu mah dari kulitnya kelihatan. 90-an. Kelihatan. Ah ini 2000 nih kelihatan nih. Kelihatan. 2000. Ini 74 mas sama sepasang tuh mebasnya. Ini. Iya. 74. Nah ini 90. Gak bisa dibohongin kok. Iya. Gak bisa dibohongin. Itu pasti Singapura juga. Swili. Enggak, ini di Jakarta. Dia punya orang-orang yang udah pada nggak mau pakai kan. Piringan hitam baru ini. Belum banyak. Hah? Belum banyak. Serius? Ah. Mumpung ada orangnya, nih. Kita tanda tangan. Spidol. Ini brand name, bukan ya?
Ini brand baby. Brand kan? Bikinan. Oh. Malaysia yang bikin. Ada speaker ton. Nah, ambil ton. Kalau yang punya gua tuh 1000 itu. Itu ini. 1000 biji. Tapi replika tetap enggak. Oh, enggak. 1000 biji itu, cuma 1000 biji. Iya. Iya, ini kalau melihat interiornya, desainnya nih menuju ke kolektor cerutu. Nah, kalau cerutu ada gua tadi baru segini, Mas. Iya. Menuju ke cerutu. Nih. Iya. Ada biji dong. Ntar gua kenalin. Ini ada nih. Ntar gua kenalin lu. Nah, mau dong tuh. Ada tuh baru segitu. Tapi gua enggak ngerokok jadi. Tua. Iya, koper tua. Nah, ini. Ya. Gua kemarin sampai beli 2 dus. Itu juga sekarang lupa nolong ini mana. Apa? Ini spidol ginian beli 2 dus. Nah, langsung dapat kan. Tinggal siapa lagi ya? Andra. Oh, Andra. Iya, Andra. Kita ketemu Andra. Jadi, gua suruh pakai jas mau ngapain nih, Mas? Hah? Buat ini. Jadi, Mas Dani tutorial. Ini mau bikin apa? Apa sih? Konser orkestra ya? Ya, namanya Night at the Orchestra. Night at the Orchestra. Jadi ini kayaknya konser sekarang, orkestra. Ya, sekarang tutorial nonton Night at the Orchestra. Tutorial pakai bajunya. Itu. Kenapa, ya, Mas, kepikiran bikin konser orkestra? Itu bikin inilah, bikin apa lifestyle baru. Di Indonesia kan belum pernah ada. Jadi kita di kalau di Eropa atau di Amerika itu nonton orkestra itu ada adabnya. Gitu. Jadi nggak boleh pakai kaos gini nonton, nggak boleh. Rapi, harus menghormati lah jadinya. Iya, harus dress up, pakai dasi. Yang perempuan juga harus pakai gaun gitu. Nah, terus masuknya juga nggak boleh telat. Jadi kalau acara 20.00, kalau dia telat, udah tutup. Udah nggak bisa nonton tuh? Bisa. Tapi session ya, berikutnya. Session berikutnya. Oh. Session berikutnya dibuka, ada istirahat kan buat rokok gitu. Iya. Jadi nggak bisa telat. Terus orang musik lagi mulai terus dia masuk itu nggak bisa. Dulu gue pernah lihat ada beberapa band-band besar tuh dibikin konser tapi dibikin orkestra, kayak Metallica. Beda itu. Metallica pernah pakai orkestra. Beda. Itu beda. Beda, oh. Beda. Kalau ini lebih ke orkestranya daripada ke bandnya. Karena tapi Dewa main. Dewa main. Jadi tapi orkestranya di depan, Dewanya di belakang gitu. Oh, oke. Okay. Lucu juga nih. Nah, tanggal berapa sih? New Experience 25 November. 25 November. Mm-hmm. Nah, jadi kita sekalian hari ini gue mau pakai tutorial nonton orkestranya Mas Dani nanti naik pakai jas ini. Iya. Yeah. Nah, ini dasi kupu-kupu tapi dari kayu. Nah, kenapa? Kan. Kenapa? Karena kalau yang pakai yang bahan tuh kadang-kadang suka terbang. Nah, kalau kayu ini kan berat, jadi nggak bisa terbang. Kenapa nggak besi? Lebih mantap lagi. Kok begini? Lebih mantap lagi. Begini jalan. Iya juga, iya. Yang besi tadi malah nggak bisa jalan begini gue ntar. Coba dipakai, coba. Bisa coba. Bisa ada dua ya, jadi bisa pakai dasi yang panjang atau bisa pakai, tolong bantuin Ton, bisa pakai dasi kupu-kupu. Nggak harus set gini sih. Oh, nggak harus. Kalau mau pakai jeans juga boleh. Jeans hitam ya. Oke. Jeans hitam. Jadi kalau Andre mungkin cocok, kalau gue lebih cocok ke jeans hitam gini. Tapi kalau boleh gitu ntar gue pakai jeans aja. Pakai topi boleh. Boleh. Aku punya topi kayak mafia-mafia gitu. Boleh. Karena enggak ada community-nya. Kita mau bikin community itu nanti itu. Oke. Okay. Nah, aku kasih lihat topinya, Mas. Nah, jadi nanti aku rencananya pakai topi ini, Mas. Nah, oh, jadi iya. Pakai jas. Apa bagus. Pakai gini. Ah, keren. Ketawa. Ada di sini semua. Gua tinggal pilih semua nanti kalau topinya. Bisa pakai topi baret atau topi cowboy. Jadi tutorialnya teman-teman semua, kalau mau nonton Night with Orchestra. Night at the Orchestra. Belum punya albumnya Queen, Night at the Opera berarti. Aduh, langsung. Ada CD-nya. CD-nya tapi, ada. Tapi ininya belum ada piringan hitamnya. Night. Oh, kayak gitu ya nanti ya. Kira-kira. Enggak, ya. Maksudnya ide kata-kata Night at the Orchestra itu dari albumnya Queen, Night at the Opera gitu. Gua lihat promo lo di Instagram, wah, nama acaranya Night at the Opera. Gua tiba-tiba di kepala gua kayak film Night at the Museum. Oh iya, itu juga ada. Mamula nyanyi dong. Nyanyi dia. Mantap. Jadi yang pengisi acaranya selain Dewa, ada Mamula juga. Ada Hanindia, teman-teman. Nah. Ini celananya udah oke kok celananya. Iya, tapi itu biru tua, Mas. Biru tua. Nah, bisa begini. Dasinya. Nah, tinggal gini. Kalau bisa dasinya tuh yang gampang dipakai ya. Yang kayak gini kan udah ada. Ya. Tinggal tarik nih. Beliau di masalah.
iklan. Nah ini tuh, nah jadi tinggal tarik aja nih guys tuh. Benerin dulu. Gampang, nggak mesti yang pakai lipet-lipet gitu kan susah. Ini set. Nah, foto dulu, foto dulu. Boleh di mana nanti mas? Di mana? Oh ya, tar. Ini di sini sih putih bagus sih putih. Ini langsung bisa pakai ini. Nah, di sini nih. Ah, situ boleh. Ini boleh. Bisa begini keren. Bentar ya. Nah, gini bisa juga keren seperti ini. Atau mau pakai baret. Apa bukan barat, apa namanya bilangnya ini? Jadi ini nggak cuma sekedar nonton musik gitu loh. Jadi benar-benar penampilan juga. Kita bikin community. Keren kan? Kan kalau lu pakai gini ke mall kan lucu. Iya benar. Benar. Nah, salah satu cara bisa pakai kayak ginian komunitas kan ada anak, ada kan kalau di luar negeri ada komunitas anak punk. Iya. Ya kan bajunya punk semua tuh. Nah, kalau di Eropa kan cocok tuh, udara dingin ya kan. Berarti mas, ini kan momentum nih. Next-nya ada lagi dong, jadi tetap ini kepake terus gaya-gaya begini. Iya dong. Iya kan, nggak cuma sekali itu aja. 10 Desember nanti ada. Bikin lagi. Sedap. Kayak Broadway gitu kan. Ini sampai ini. Oh iya. Ini fotonya di sini. Foto dong. Di sini. Kita masukin di kanan deh. Cocok pakai ini. Oh iya. Bukanya ke atas ya, karena kalau biar gak cahaya. Ini? Ya sip. 1, 2, 3. Masih banyak. Sekali yang penting bagus. Wih keren. Wah udah pas. Makan. Mantap tuh. Ini topikannya tuh. Ini namanya membangun peradaban ya. Di Jakarta soalnya belum pernah ada. Jadi gak usah dilepas ya, gue gini aja pak ya. Ketawa aja. Belum nikmati 5.1 berarti. Apa tuh? 5.1, ntar ke rumah gue aja kawan-kawan. Kan kalau ini kan steril nih. Ya stereo. Nah, ada yang teknik baru 5.1. Jadi musiknya di mixing lagi sama yang enggak banyak sih ininya. Ini kan kalau stereo kan 2 nih. 2. Kiri kanan. Kalau 5.1 5. Oh, jadi dia Dolby gitu. Heeh. Wah, ruangannya mesti bisa keliling gitu nanti. Iya, bukan Dolby, 5.1. Kalau Dolby itu tidak di mixing lagi. Kalau 5.1 di mixing lagi. Oh, oke. Okay. Jadi tracknya 5 track. Oh. Kalau ini kan 2 track nih. Iya. Di stereo. Kalau 5.1 5 track. Kayak surround gitu. Okay. Bukan surround. Kalau surround itu tetap 2 track, cuman suaranya ada 5. Ini kalau baru tahu nih pakai 5. Kalau 5.1 tuh dia mixing lagi 5 track. Oh, gitu. Okay. Ini gua mau nanya satu hal. Ini kayaknya seru nih. Mas, lu kalau disuruh pilih denger lagu tetap mengandalkan pakai Bluetooth sekarang ini kan pakai Spotify dan lain atau tetap pakai harus ada master? Enggak bisa. Gua selalu CD. Kemarin gue di mobil buka CD diketawain sama Maki Ungu. Hari gini masih pakai itu. Ya kuping gue udah biasa dengerin WAV. Udah biasa dengerin WAV ya. Jadi kalau dengerin yang di bawah WAV agak gimana gitu. Ada yang kurang kalau nggak dengerin. Nah itu nggak bisa didapetin di? Nggak bisa. Makanya gue karena bingung anak-anak gue tuh al-al dulu kalau dengerin musik di speaker JBL 1 gini gimana ya cara. Tapi ya karena dari lahir udah biasa gitu. Kalau generasiku kan dari lahir udah stereo. Iya, mainnya stereo. Dari lahir udah main stereo iya, gitu. Iya. Apalagi sekarang udah 5.1. Jadi tetap pegang itu lah ya. Tetap CD. CD lah ya. Andra pernah bilang gini. Buat apa beli CD? Semuanya udah ada di iTunes. Iya. Semuanya ada di iTunes. Kalau aku kan masih beli CD terus kan, masih beli CD. Aku punya CD. Anda berpatokan semuanya ada di iTunes. iTunes. Nah, pertanyaan sekarang. Apakah iTunes will last forever? Ya, itu dia tuh. Ya kan? Berarti kita ketergantungan, kita nebeng sama apakah dia. Perusahaan iTunes itu akan selalu ada? Betul. Apa enggak mungkin setahun depan bangkrut? Bisa jadi. Iya. Begitu itu bangkrut kelar dong. Iya. Makanya kenapa tetap master harus disimpan ya? Like CD. Iya, itu akal aku lah. Benar, setuju gua. Setuju gua benar-benar. Iya, itu dia. Seperti VOC, VOC aja 200 tahun. Iya. Kelar juga ya. VOC aja 200 tahun. Keren. Benar. Berarti kalau gitu gua enggak akan jual CD. Maaf ya, yang nawar-nawar CD gua enggak akan jual. CD gua suaranya ukurannya XL. Dari bolak-balik lagi. Dari bolak-balik lagi. Ini solo. Nah ini solo pertama gue ini mas. Yang dibikin sama si ini nih. Stefan itu. Bukan, sama Maisa. Maisa. Yang ada CD-nya nggak banyak ya?
Ini ada CD. Itu CD semua. Semua sih dibikinnya CD. Cuma yang trial aja enggak. Gua udah kumpulin sih. Udah cukup lengkap juga semuanya. Iya, gua mau ngasih tahu lu. Gua lengkap lu Dewa lu. Gua kumpulin lu CD. CD kaset. Gua kumpulin. Makanya gua tanya waktu itu kan masih ada lagi enggak yang album ini ya? Apa sih yang bilang ada Republik? Oh, kan? Ini Atas Nama Cinta. Atas Nama Cinta. Iya, itu udah langka tuh. Gua ada. Lu sendiri masih nyimpen enggak? Udah enggak? Gua nyimpen lupa. Saya kebanyak tempat. Pas gua ngomong itu, bisa jadi sekarang langka nih. Untuk gua beli banyak waktu itu. Bukan itu banyak di akuaris sebenarnya waktu itu. Terus barang sebanyak itu di rumah. Tapi ingat naroknya di mana? Ya kadang-kadang lupa kadang-kadang. Iya kan? Padahal gua bilang sampai berapa banyak serinya gitu kan. Mau nanya dulu itu ntar bilang mantel aja. Yang punya rumah tuh. Yang di sini pusing jagainnya. Tenang, yang jagain banyak di sini. Pas masuk kan. Itu kredit cuma kasih dulu. Itu dia yang gambar tuh. Apa mural yang di depan tuh? Sesuai dia kan. Dia emang suka kan gitu. Siapa itu? Wendy mural di depan. Itu apa sih namanya bilang itu? Mural kan? Graffiti. Nah, kalau gini-gininya gua ingat Mas Dani makanya. Baru jadi berarti ini semua. Baru jadi. 2020 ya? Apanya? Kan dia kan 2020 ke rumah kita. Mbak, 2022 ini selesai, baru selesai. Baru. Tadinya ini ke garasi. Mobilnya sini semua. Terus akhirnya gak ada tempat, gue bikinin studio di bawah nih kan. Sekalian buat lounge duduk main lagi. Ya, garasinya pindah ke situ. Jadi kalau teman-teman main, ya prediksi atau siapalah yang konten ya di sini. Ada ininya ya. Ada tempatnya. Terus anak-anak udah gede kan. Udah SMA, udah hobi ngeband. Ya udah teman-temannya ajak sini main band. Ini mah lucu-lucuan tapi serius. Serius ini. Mas serius bukan lucu-lucuan. Ya, yang bilang tapi kan, apa? Tapi kan dia buat teman-teman anaknya gimana sih? Enggak, dia mesti isi kok gimana? Iya, tapi pasti buat anak-anak yang temennya ya Allah. Prediksi mas, prediksi main masih sambil nalin. Latihan sih. Oh, prediksi tuh. Iya, itu jadi ya itu mah udah profesional ya. Karena dijual mahal gitu. Markasnya prediksi. Oh, sebenarnya gitu kan ngumpul temen. Thank you ya, Mas Dan. Pasti jangan lupa Kiara Nisa Fitri. Terima kasih ya. Terima kasih. Sukses panggungnya nanti malam. Terima kasih, Om. Sama-sama, thank you. Sama Bunda. Ali. Ali. Apa sih? Ali salim dulu. Biar Ali salim dulu. Terima kasih, Om bilang. Terima kasih ya. Udah main biliar enggak pakai izin, coba. Makasih, Om bilang. Thank you. Makasih, Om. Sama-sama. Nanti kita nyobain chip itu ya. Oke.